Balik lagi di Master Show. Bisa. Mantap. Patarno, ya. Sesuai janji tadi di awal segmen kan katanya Patarno mau sulap lagi. Oh, tadi iya. Baru satu doang. Lagi dong sulapnya dong. Iya deh. Ayo, asik. Nonton lagi, ayo nonton lagi. Nonton. Seru nih kalau ada acara kayak gini malam-malam. Iya, sulap ya. Apa nih Patarno bobot tali? Ini tali kompor atau sumbu kompor. Sumbu kompor ini lemes. Terus? Tapi kalau dia ngerti bahasa saya, kalau saya suruh berdiri-berdiri. Huh? Pegang dulu asli apa enggak nih? Tuh, asli. Oh iya. Kan? Tapi kalau suruh bengkok-bengkok. Asli. Iya, ini namanya sumbu kompor. Sekarang dia ngerti sekali, coba yang ngerti bahasa saya. Kalau saya berdiri-berdiri, tapi saya panggil dulu supaya ngerti. Banyuanyar Kalimawar Batara Wisnu jadi apa, bantu jadi apa. Kalau enggak dibantu enggak jadi apa-apa, tapi tolong bantu. Tidak payah, ramai-ramai yuk, bantu yuk. Bin salah, bin jadi apa, bro. Beneran bisa disuruh ngerti berdiri. Masa? Ngerti tuh, berdiri-berdiri. Tapi kalau suruh bengkok-bengkok, ngerti disuruh. Bengkok ya bengkok beneran, tuh. Ini Pak Tarno mungkin karena ngeliatin Kinan jadi berdiri. Oh jadi bisa berdiri? Iya. Gua juga bisa. Pak Tarno saya pinjam. Coba. Oh boleh silakan. Kalau gitu doang mas saya jagonya Pak Tarno. Oh, iya, ini kan tadi gini. Iya. Ya? Iya. Belum apa-apa udah lemes liat Kinan. Bisa gak? Wah Tang Ferry gak bisa. Pak Tarno, Pak Tarno. Keren. Abdullah. Waduh. Assalamualaikum, brother. Halo. Waalaikumsalam. Waduh, Mas Maher, di sini ada saya Ferry, Kinan dan juga Pak Tarno. Barusan ngelihat videonya naik sepeda kemana aja? Saya jadi menjelajah 34 provinsi, Kang. Wow. Oh, keren. Indonesia. Mas Maher. Ya, Pak Tarno. Mas Maher. Keren lagi gua sambit sepatu nih. Diam dulu. Diam. Bisa aja jadi Pak Tarno nih. Nah, Pak Tarno. Katanya tadi di Lampung. Ya. Berarti ketemu Pak Lili dong. Oh iya Pak Lili. Iya. Pak Lili keren. Ya. Pinter juga ya Pak Tarno. Bener juga sih. Bener. Mas Maher, awalnya gimana untuk memutuskan naik sepeda keliling Indonesia? Ya, jadi gini Kang, ketika dulu saya sekolah dasar, saya pernah lihat peta Indonesia dan peta dunia di belakang kelas, gitu di sekolah tuh. Nah, di belakang kelas tuh ada peta Indonesia. Saya lihat ini Indonesia banyak pulau-pulau kecil. Ada apa sih di sana? Ada rumah sakit kah? Ada sekolah kah? Ada bahkan sampai mikir ada listrik, internet dan ada mall kah di sana gitu kan? Nah, karena saking luasnya Indonesia kan. Gitu. Lalu saya melihat peta dunia di sebelahnya peta Indonesia dan nggak sengaja tangan menjengkal begini. Nah, tiba-tiba ujung jempol ibu jari saya itu ada di Ujung Aceh. Yang kelingkingnya ada di Papua. Saya lihat berarti Indonesia di peta dunia hanya satu jengkal. Keren. Kalau tadi kita sempat ngobrol sama Pak Lili. Pak Lili itu dari Jakarta, dari Jambi sampai ke Mekah menggunakan motor. Mengajak anaknya untuk menjadi pendorong semangat. Nah, kalau Mas Maher ini apa yang menjadi pendorong semangat selama naik sepeda? Kalau saya selalu punya motivasi dalam perjalanan ini bahwa mencintai Indonesia tidak cukup menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Keren. Palili. Mas Maher, selain naik sepeda katanya sempat naik gunung juga ya. Emang anggota pencinta alam dulunya? Ya, saya masih aktif di pecinta alam namanya Pataga Indonesia di Jakarta Selatan. Jadi saya mendaki 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia sekaligus keren. Di mendaki puncak gunung tertinggi. Mas Maher, dengar-dengar nih Mas Maher katanya mau buat buku tentang perjalanan ini ya? Benar nggak? Ya, insya Allah begitu seperti itu rencananya. Oh, itu
udah dalam proses gimana? Jadi saya butuh waktu setelah finish sekitar 1 tahun untuk mendokumentasikan atau menulis perjalanan ini. Jadi di Indonesia ini banyak pesepeda yang melakukan perjalanan menjelajah Indonesia, banyak. Tapi untuk yang menulisnya, mendokumentasikannya menjadi sebuah bentuk buku atau literatur yang dapat digunakan oleh orang lain setelah dia, itu belum ada. Jadi saya ingin keren. Sekali menjalani di pekerjaan. Keren. Oke, Mas Mahir, berarti masih ada beberapa bulan lagi ya? Ada sekitar 8 bulan lagi ke depan perjalanan sampai finish? Enggak, tinggal sisa sekitar 9 hari lagi menuju rumah. Oke, 9 hari lagi berarti finish ya. Mudah-mudahan ya, finish sampai selamat dan juga cita-cita untuk akhirnya terlaksana cepat. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa ya, ada waktu untuk silaturahmi ya, Mas Mahir bisa main ke sini untuk kita bisa ngobrol-ngobrol juga langsung ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mas Mahir. Terima kasih. Oke, makasih selalu. Dadah. Dadah.